Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Kembali lagi ya di channel Mama Iren. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini tuh kegiatan aku sebelum lebaran ya teman-teman. Di sini tuh aku mau beres-beres rumah. Ini aku baru sempet edit ya, mohon maaf ya teman-teman, karena sebelum dan sesudah lebaran tuh lumayan agak sibuk ya. Kalau sebelum lebaran sibuk banget gitu ya, di dapur bikin kue. Jadi aku belum sempet untuk edit video. Dan setelah selesai lebaran, sibuk untuk hal-hal bihalal gitu ya. Dan kemarin juga ada Iren tuh sempat demam gitu, jadi aku jarang banget gitu ya buka HP-nya. Nah, di sini aku diawali dengan bersih-bersih jendela ya teman-teman. Ini lumayan kotor banget ya, karena aku jarang banget untuk bersihin jendela ini. Gak tahu kenapa ya, mager banget kalau bersihin jendela. Nah, ini aku bersihin semua jendela ya yang ada di rumah aku. Lumayan agak banyak ya jendelanya, jadi lumayan capek pas bersih-bersihin jendela ini. Untuk bersihin jendelanya di sini aku menggunakan cairan dari Mr. Muscle itu ya, yang warna cairannya biru. Terus aku lap-lap pakai lap yang kering, udah gitu aja ya, simple aja bersihin si jendelanya. Nah, di sini tuh sambil digangguin sama ada Iren ya, itu di dalam rumah dia melet-melet gitu ya di depan kaca gitu, sambil ngegoda-godain aku biar ketawa gitu ya. Nah, udah lanjut aja ya, aku mau bersihin bagian dalam rumah. Untuk bagian luar aku videoin pas lap-lap kaca aja ya, karena untuk sapu-sapu atau lap lantai itu dari pagi aku udah sapuin sama lap gitu. Jadi ini tuh aku ngerjainnya agak siang gitu ya, biar sambil ngebuburit gitu. Nah, di sini aku mau lanjut aja ya untuk bersihin si kaca di dalam kamar dulu, baru nanti aku lanjut untuk ganti spray ya, karena udah lama gitu ya belum aku ganti. Oh ya teman-teman semua, lagi pada apa nih, lagi pada beres-beres rumah atau lagi masak-memasak? Yang lagi masak pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini, komen di bawah ya. Nah teman-teman, liburan lebaran pada kemana nih? Pada jalan-jalan kemana saat liburan lebarannya? Kalau aku cuma di rumah aja ya teman-teman, gak kemana-mana. Karena setelah lebaran tuh ada Iren kan demam gitu ya, jadi belum sempat gitu ya untuk main gitu ya. Dan kemarin juga cuma ke Bandung aja nganter saudara, dan itu ada Iren tuh baru sembuh pulang dari Bandung itu langsung demam lagi. Makanya ini belum kemana-mana lagi gitu ya setelah selesai lebaran. Nah, ini aku lanjut aja ya mau ganti spraynya. Tadi aku udah copot-copotin sarung batal sama guling. Terus aku juga ini spraynya udah aku copot karena mau diganti ya, karena udah kotor gitu. Nah, ini aku mau sedot dulu ya aku mau vakum dulu si kasurnya biar enggak banyak debu ya teman-teman. Karena ini kasur cepet banget banyak debunya, apalagi ada Iren kadang suka main-main di atas kasur gitu ya, suka bawa-bawa makanan, bawa mainan. Jadi ini si spray tuh cepet banget gitu ya kotornya. Dan jangan salpok ya teman-teman sama spray aku ataupun bantal sama gulingnya ya,
karena aku belum beli yang baru gitu ya. Jadi aku pakai yang ada dulu aja ya, karena belum ada rezekinya untuk beli itu semua. Nah, di sini aku lanjut ya untuk ganti spraynya ya sama yang bersih. Nah, dilanjut aku mau pasang sarung guling sama sarung bantalnya dulu ya. Alhamdulillah ya, ini spraynya udah aku ganti, udah aku semprot-semprot juga ya biar wangi gitu ya. Nah, dilanjut ini aku mau beresin dulu ya si kamarnya. Ini aku vakum gitu si lantainya, dan nanti aku bakalan lap gitu ya biar bersih gitu ya teman-teman. Jangan salpok ya sama lemarinya, itu wallpapernya udah pada ngelopek semua gitu ya, karena suka di klopekin gitu ya sama Ade Iren. Ini tadi aku lupa ya, belum lap-lap si cermin di lemari. Jadi di sini aku lap-lap dulu ya sampai bersih gitu, karena suka banyak bekas tangan gitu ya, tangan Ade Iren. Ini cepet banget ya gitu kotornya kalau cermin ini. Nah, ini kamarnya juga udah aku selesai lap gitu ya teman-teman. Jadi untuk kamar udah bersih, jadi aku mau tutup dulu ya si pintunya biar si debunya tuh gak masuk lagi ke dalam kamar gitu ya saat aku beres-beres rumah. Nah, lanjut aja ya, di sini aku mau beres-beres rumahnya ya teman-teman. Nah, di sini aku mau geser-geser dulu ya si kursi-kursinya, karena ini di bawah kursi itu banyak banget ya mainan Ade Iren. Jadi ini harus digeser-geser gitu. Aku nggak tiap hari ya teman-teman beresin bersihin si kolong kursi ini, paling seminggu sekali gitu ya. Jadi lumayan kotor ya teman-teman, jadi mohon maaf ya, jangan dibully ya. Nah, ini aku geser-geser dulu ya biar gampang pas nanti lap-lap kaca sama sapu-sapunya juga. Thank you.
Nah, setelah selesai sapu-sapu ini aku lanjut aja ya untuk dipel gitu ya si lantainya, karena ini lumayan kotor banget ya, ini cepet banget ya teman-teman berdebunya, apalagi aku rumahnya tuh pinggir jalan banget ya, jadi cepet banget ini rumah berdebunya. Nah, ini aku lap-lap itu ya sampai benar-benar bersih, dan alhamdulillahnya tuh aku tuh nggak terlalu banyak ruangannya teman-teman, jadi ini ruang tamu sama ruang tip itu nyatu gitu ya, open space gitu, jadi nggak terlalu capek gitu ya saat beres-beres rumahnya. Nah, ini aku udah selesai untuk pel lantainya. Di sini aku mau rapihin kembali ya si kursi-kursinya. Ini lumayan agak berat ya teman-teman. Ini aku kerjain sendiri aja ya, karena kalau dibantu pak suami gitu ya, nanti suka repot ya teman-teman. Jadi kebakalan kelar-kelar gitu ya. Jadi mending diberesin sendiri aja. Karena kalau beresin sendiri tuh lebih enak gitu ya teman-teman. Bukannya gak mau saling bantu ya teman-teman, tapi kalau beres-beres rumah seperti ini tuh enaknya tuh sendiri aja gitu ya. Nah, di sini aku udah selesai untuk rapihin si ruang apa ruang tamunya ya. Ini aku sapu-sapu kembali ya, karena tadi banyak debu-debu yang ngikut kembali gitu ya. Nah, ini untuk apa taplah kemejanya ya, aku cuma di gitu-gituin aja ya. Ini si mejanya juga aku cuma disapu-sapu seperti itu. Nah, ini aku susun kembali ya si mejanya. Lanjut aja ya teman-teman, aku mau beresin si ruang TV-nya ya. Lihat ini kotor banget ya teman-teman di bagian bawah si kursinya, karena ada Iren main tuh pasti di ruangan sini ya, jadi ini tuh tiap hari pasti ada aja gitu ya mainan yang berserakan di kolong kursi, kadang di mana aja tuh pasti ada aja gitu ya. Dan ini gak tahu kemana ya teman-teman ikat gordennya yang satu lagi, kadang suka dimainin gitu ya sama adik Irin, jadi aku cuma di lipet aja ya seperti itu, karena nyarinya juga gak tahu di mana ya, kadang adik Irin suka ada di tasnya, kadang suka ada di mana gitu ya. Nah, ini aku sapu-sapuin dulu ya sampai benar-benar bersih. Lanjut, ini aku mau lap-lap dulu ya untuk kaca-kacanya. Thank you.
Nah, setelah selesai dipel ya si lantainya ini, aku lanjut susun kembali ya untuk si kursi-kursinya biar lebih rapi ya teman-teman. Dan ini biar lebih enak, aku lurusin dulu ya, nyimpan kursinya biar nanti pas sapu-sapunya tuh lebih rapi gitu ya, lebih bersih, biar tambah bersih gitu ya. Jadi biar nanti nggak apa ya, nggak kesana kesini gitu ya si kursinya. Jadi aku lurusin aja dulu, baru nanti aku susun kembali ya saat sudah selesai aku lap semua gitu ya si lantainya. Lihat ya teman-teman, ini tuh benar-benar banyak banget ya si sampah-sampah makanan, terus banyak mainan juga ya di kolong kursi. Nah, di sini aku sapu-sapu dulu ya teman-teman, nanti mainannya juga sebagian aku pilih-pilih gitu ya, yang udah pada patah-patah nanti aku bakalan buang gitu ya. Nah, ini aku hampir selesai ya teman-teman untuk beres-beres rumahnya. Untuk dapur nanti aja ya aku beres-beresnya, karena aku belum apa, nanti masak untuk lebaran pasti berantakan lagi gitu ya si dapurnya. Jadi ini aku cuma beres-beres rumah aja gitu ya. Nah, di sini aku lanjut untuk lap-lap ya si ruang tamu sama keluarganya, aku lap kembali biar tambah bersih. Nah, gak kerasa ya teman-teman sudah di penghujung video. Terima kasih ya sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga teman-teman suka ya sama video aku, dan semoga apa yang aku share hari ini tuh bermanfaat ya dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata aku atau ucapan aku yang kurang enak atau kurang berkenan ya di hati teman-teman semua. Nah, segitu dulu ya teman-teman, sampai ketemu di next video. Bye bye. Wassalamualaikum.